Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepok. Jadi kita ada di Pengayoman, di Pasar Dulorong, Pasar Segar. Kita mau review makanan murah lagi cepok. Ini di belakang, jadi di belakang masih prepper. Jadi kita tunggu apa menu-menunya, nanti kita lihat. Jadi kali ini berbeda, saya ditemani salah satu YouTuber Makassar juga, jadi kita kolaborasi. Tunggu keseruannya ya. Ayo, kita lihat menunya. Apa ini, Mbak? Paleko. Oh, paleko. Yeah. Oh, paleko ayam. Iya. Yeah, yeah. Ah, ternyata ada paleko ayamnya juga. Lengkap ya, udang. Di sana ujung. Acar, acar. Terus goreng-goreng aja. Tempe ini. Terus ini ayam. Ayam kecap ini. Yang kita crispy dua paling laris. Paling laris crispy-nya besar di hati pula. Oh, ini adik kang asinnya capo. Telur dua macam, perkedel, udang, ah udang goreng ini. Berapa? Udang kicak asam manis. Oh, asam manis itu udang goreng. Ah, mantap. Tepuk. Sambalnya tepuk. Ada berapa banyak kamu di sini? Ya. Berapa banyak? Terus ayam ikan goreng juga. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini sayurnya cap. Jadi sayur cuma satu macam. Sayur satu macam. Sayur santan nih. Sayur santan cap. Mantap. Capok. Jadi ternyata di sini tuh selain nasi kuning, nasi kuning, nasi putih bisa juga. Jam bukanya jam 5 sore sampai jam berapa, Bang? Jam 5 sore sampai jam 4 subuh. Mantap. Saya sahur. Oh, tidak ada cabang. Jadi buka di sini sudah 18 tahun. Lebih tua daripada kamera. Kayaknya sudah tertata, jadi kita mau pesan cepok. Oh, kita pesan nasi kuning ya. Nanti. Jadi ternyata tadi saya lihat orang pesan, jadi kita bisa sesuai yang kita mau. Jadi nanti dihitung saya berapa. Tapi kalau yang paket sesuai menu tadi itu dari 10.000. Apa? Saya mau coba ini. Saya mau coba ini yang paling laku. Apa ya? Sayap. Ya. Sayapnya besar. Terus pakai ini. Atirik lah ya. Terus udang boleh. Ini di sini yang kuning. Ya. Ayam apa, Kak? Terus sambalnya. Kuning. Kasih sayur. Pakai sayur.
12. Campur dari menu ini pakai ayam, sejumlah udang lengkap ya, harganya cuma 18.000. Jadi itu tadi saya bilang, kita bisa pilih menu, kita bisa ambil semua yang kita mau, dan nanti dihitung. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepok, jadi kita sudah dapat tempat. Tadi yang saya bilang, salah satu YouTuber terkenal di Makassar, kita kolab Cepok. Jadi nama channel YouTube-nya di bawah Cepok. Ada yang kuliner. Tunggu, potong. Ada dua, ada kuliner di. Ada esnya saya. Ada esnya saya. Tapi itu siapa punya itu? Bukan kita. Oh, orang lain. Iya. Nah, Cepok ini tadi menu yang saya ambil. Mana harganya? ini 18.000. Mungkin karena pakai udang capo. Jadi ini daging kuliner cuman 14.000 ya. Ini cuma pakai ayam satu. Ini yang dikingi tadi. Nah, ini hati empela. Hati yang empela. Ada sayurnya, ada sambalnya. Ini juga ininya. Kalau saya ini capo, ini sengaja saya ambil ini karena saya lihat ini ada dua tempat capo, jadi pasti ini yang paling laris. Jadi kita mau coba capo sama udangnya, sama ini tadi hati empela juga, tidak ketinggalan. capo, jadi tadi yang saya tanyakan, jadi esnya itu gratis capo, yang tidak gratis itu airnya. Jadi airnya itu sama di tempat umum, jadi 5.000. Jadi kalau tempat makan lain itu 500 rupiah. Kalau tempat lain itu biasanya 1.000, ini cuma 500. Mantap. Terus, jadi nama nasi kuningnya itu nasi kuning Nita. Buka jam 5 sore, sebenarnya jam 4 mulai buka, cuman prepare, jadi jam 5 baru bisa makan, sampai jam 4 subuh. Wah, mantap. Jadi lihat capo di sekeliling, ramai sekali capo ini. Kita sudah berdosa ini ambil tempat duduknya orang. Nah, capo kita coba. Kita coba dulu nasinya tanpa apa-apa. Bismillah. Baik, sudah bisa bugar. Tidak apa-apa, Jo. Nasinya dulu. Kayak lain dari yang lain. Beda nasinya. Nah, ini kasih anu. Ini yang. Oh, penerisnya. daun pandan. Jadi beda. Makanya saya bilang tadi, beda dengan nasi kuning yang lain. Daun pandannya. Kita coba ini, hati empela. Hati empelanya kita coba. Iya, ini yang bikin perasaan dari ayam pelanya. Bismillah. Kayak sate. Ada bumbu satenya. Ada bumbu kacangnya. Bumbu kacang, jadi hati empela rasa sate. Mantap. Kayak favorit memang itu hati empelanya nih. Iya. Oh, saya mau coba ini yang paling laris. Tidak ada kita nih. Tidak ada saya. Mau diambil sebagian? Jangan. Ada ayam. Dan ini saya mau coba. Wah, mantap. Lembek, jadi tidak keras ya, jadi tidak seperti ada biasa itu di pinggir jalan ayam crispy keras sekali yang halus. Ini tidak ini juga lembek sekali, ini juga langsung putus mantap. Jadi tidak abal-abal ayam gorengnya. Saya mau coba udangku lagi. Nggak ada udang takina. Coba udangnya. Mantap udangnya. Ini mau saya coba. Besar lagi. Ini mau saya coba. Mau saya ambil itu. Wah, mantap. Saya mau coba lombonya lagi om saya. Ada di lombok takita? Oh, ada. Bismillah. Wow.
pedis. Ternyata Lombok itu pedis. Lomboknya pedis. Aduh. Sekali dong. Pedis, iya. Bismillah. Ada kali ini hati pelanya. Iya, hati pelanya. Jadi cepuk kalau kita ke sini kayaknya wajib itu hati pelanya. Jadi serasa sensasinya itu kita makan hati pelah tapi seperti makan sate. Mantap, mantap. Patung pang. Wow. Kita pesan juga nasi untuk jadi. Nasinya juga banyak sekali. Subhanallah. Jadi harga 18.000 kenyang. Pantas. Jadi tadi itu sebelum buka banyak sekali ojol yang sudah antre. Pantas. Mantap-mantap. Jadi memang harganya merakyat, Om. Enak sekali, murah sekali. Anda selaku dan kena bawa. Wow. Mantap-mantap. Jadi saya, Om, kalau saya pikir review, kalau enak pasti saya bungkus. Pasti saya bungkus ini. Untuk orang di rumah. Mantap-mantap. Ternyata lombok yang capok cepat hilang pedisnya. Jadi mantap dia. Ayamnya, pantat. Banyak sekali. Bukan ayam abal-abal. Cuman cepat hilang pedisnya. Cuman sambil segurungan ini pedisnya. Tapi enak, sifat awal. Crispy-nya juga lembek, jadi tidak keras crispy-nya, ternyata. Jadi biasa yang di pinggir jalan, biar crispy-nya keras sekali kalau ini. Mantap tahu lembek. Tepungnya keras. Batu. Ini kayak susah saya habis ini. Banyak sekali. Japok, alamatnya itu Pengayoman, Om Di? Iya. Pengayoman, pas samping jalan masuk Pasar Segar. Jadi depan ini, apa ini? Hotel ya? Depan Al-Badar Hotel. Jadi jam bukanya tadi saya ulangi lagi, jam 5 sore sampai jam 4 subuh. Wow, mantap-mantap. Nasi kuning Nita. Jadi pas belakang teh ini, pas Pasar Segar, itu Pasar Segar. Betul, betul. Kalau parkir depan, parkir depannya Pasar Segar. Kayak lombok. Nah, kayaknya ayam kan juga pakai lombok. Kayaknya kan di situ. Tapi di sini mie tandanya kalau enak. Tari. Betul. Jadi teman-teman yang mau makan enak murah, datang mie ke sini. Dijamin mantap. Atau ada rekomendasi tak makan yang enak, murah, atau legend? Komen mie kiri bawah. Komen ya. Terus kayaknya mau ngomong kosnya. Mati mie. Terlalu banyak nasi nyong. Mie harus dihabiskan ini dong. Aduh. Ada bungkus mie. Tenang, kameramen ku bisa bersihkan semua. Mantap, Om, mantap. Aduh, ternyata nasinya banyak sekali. Jadi memang sengaja tadi saya ambil semua lauknya yang enak-enak. Saya mau coba, ternyata memang mantap. Memang sebenarnya saya sengaja kasih beda, biar ya. Beda ininya, toh. Iya, betul-betul. Kita ambil, kalau sama aja, dia ambil sama aja itu anunya.
terbang. Tadi siang ini saya persediakan untuk di sini. Ternyata banyak sekali isinya. Ada juga. Wah. Capok. Wah. Saya enggak tahu ini apakah habis atau tidak. Jadi doakan kami supaya berhasil habiskan terlalu banyak isinya. Mantap-mantap. Habiskan saya, habiskan. Jadi tadi kalau ada saran-saran tak tempat yang murah, enak, legend, komen aja di bawah. Jangan lupa ya, like, subscribe channelnya Deng Kuliners. Pakai S? Iya, pakai S. Ah, pakai S. Nanti saya cantumkan di bawah. Terima kasih banyak Capo sudah nonton video-video kami. Jangan lupa ya, like, komen, share, subscribe. Kita habiskan dulu. Ah, Capo, ternyata hanya ini yang bisa saya habiskan. Ah, lauknya itu pindah ke sini, Capo. Jadi, wow, banyak sekali nasinya. Tidak seperti nasi kuning yang lain. Nasinya sedikit, lauknya yang banyak. Kalau ini tidak. Nasinya banyak, lauknya juga banyak. Mantap, mantap, mantap.